Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan ceria. Ketemu lagi dengan kakak, Kak Nia. Kali ini kakak mempunyai satu tepukan lagi loh buat adik-adik. Ada yang sudah tahu dengan tepukan kakak apa? Langsung saja ya, kita cobain sama-sama dengan tepukan kakak yang baru, yaitu tepukan ketupat. Pasti adik-adik suka kan dengan ketupat? Langsung saja ya, kakak praktekin. Satu, dua, tiga. Tepuk ketupat. Ketupat berwarna hijau. Terbuat dari beras ketan dan dimasak menggunakan santan. Rasanya enak sekali. Ketupat biasanya dimasak di hari Lebaran. Yeay, terima kasih. Itulah tepukan ketupat dari Kak Nia. Sampai ketemu di tepukan kakak yang berikutnya. Jangan lupa pantengin terus channel kakak. Terima kasih. Assalamualaikum.